segenap jajaran Farke Pemda Kota Tegal. Berbagai kalangan bertanya-tanya anggaran sumber dan besaran untuk kegiatan event seremoni penutupan pembatasan sosial berskala besar PSBB Kota Tegal yang berakhir pada Jumat tanggal 22 Mei 2020. Rita Wulandari Wibowo. Menurut Wali Kota Tegal Dedion Supriyono, anggaran untuk kegiatan penutupan PSBB tersebut diperoleh dari bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR. Wali Kota berharap dengan adanya bantuan CSR dari para pihak dapat membantu kegiatan-kegiatan dan dapat berguna bagi masyarakat. Berikut penuturan Wali Kota Tegal Dedion Supriyono. Sudah menutup PSBB, ini pas hari ini selain memberikan rasa aman ya kepada masyarakat Kota Tegal dan juga kita untuk tetap memberikan pesan moral kepada masyarakat Kota Tegal agar dengan adanya penutupan ya, penutupan apa PSBB, bahwa masyarakat Kota Tegal saya harapkan ini adalah pesan moral bagaimana upayanya ketika nanti setelah penutupan PSBB bahwa masyarakat Kota Tegal ini lebih ketat. Sementara untuk menjaga dirinya. Sementara pilot helikopter ya, yang digunakan kita oleh lebih ketat Kota untuk Tegal menjaga dirinya dan juga dalam untuk memantau tetap menjalani protokol kesehatan agar nantinya masyarakat ini bisa Kota Tegal ini bisa aman sampai pandemi ini selesai. Ini kita dari apa beberapa CSR yang kita kumpulkan untuk membantu kegiatan ini ya. Tentunya ini adalah bantuan ya. Kita harapkan bahwa bantuan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Tegal. Sementara pilot helikopter PKRTM Ganesha Dirgantara yang digunakan oleh Wali Kota Tegal Dedion untuk melakukan pantauan dari udara kegiatan penyemprotan disinfektan berskala besar mengatakan bahwa helikopter PKRTM tersebut adalah sumbangan dari perusahaannya. Berikut keterangan daripada co-pilot helikopter PKRTM Ganesha Dirgantara. Satu lagi apa ya? Saya juga kurang jelas kan daftar sih katanya. Oke, Pak. Pak, untuk helikopter sendiri ini dari mana ini, Pak? Dari Jakarta. Jakarta. Pemkot nyewa atau gimana? Ini apa ya? Bukan menyewa sih. Oh, apa? Meminjam. Minjam gitu.